Pemirsa, Komisi 9 DPR menyayangkan perebutan kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia. DPR menilai lebih baik PMI dipimpin oleh seorang yang profesional tanpa latar belakang politik. Saya, PMI itu harus dikelola secara profesional oleh orang yang profesional yang dapat mengelola lembaga ini ke depan menjadi lebih baik. Nah, untuk itu PMI tidak boleh harusnya dipimpin oleh, mohon maaf, tokoh politik, siapapun dia. Karena kenapa? Karena kalau dipimpin oleh tokoh politik, maka kemudian yang timbul adalah kepentingan-kepentingan politik di sana. Itu yang dilihat.